Hai guys, hari ini kita punya konten yang berbeda lagi. Kali ini kita akan buat video berapa harga outfit lo. Ya, ini adalah konten tren 2019. Tapi versi kita beda, kita pergi ke pameran di pasar malam guys. Kita akan lihat berapa harga outfit dari orang-orang yang berkunjung ke tempat seperti ini. Oke, seperti apa? Mari kita lihat. Oke, kita sudah dapat orang lagi teman-teman ya. Kita kenalan dulu. Namanya siapa, Mas? Mas Ahmad. Mas Ahmad, sini Mas, jangan jauh-jauh, Mas. Mas Ahmad asalnya dari mana, Mas? Banyuwangi, Glamour. Banyuwangi ya. Oke, kita hari ini mau nanya-nanya harga outfit, Mas. Ya. Iya. Kita tanya satu-satu mulai dari atas ya. Hoodie-nya ini jaket. Jaketnya beli di mana, Mas? Belinya di online shop. Beli online shop. Harganya? 150. Harganya 150.000. Sebentar, kalkulator. Sini kalkulator. Sebelum saya lupa. Ini kalau di channel-channel lain itu mereka ngitungnya susah, guys. Kalau saya itu udah bawa hitung. Nah, 150.000 hoodie. Dalamnya ada nih, Mas. Coba intip. Ada. Kalau celana jeans? Celana jeansnya 120 aja. 100 berapa? 120. 120.000 Mas. Itu beli di mana, Mas? Di pasar. Kayak gini dah, kayak di pameran gitu. Oh, di pameran ya. Celananya beli di pameran 120.000. Sudah. Sudah. Apalagi nih? Tadi ada dalemannya warna kuning tadi. Boxernya itu beli di mana, Mas? Bikin sendiri. Bikin sendiri. Hebat. Itu kerjanya di garment. Kerja di garment. Ya. Harganya itu kalau beli kira-kira habis berapa itu, Mas? Paling ya 15-20an. 20.000 tambah 20.000 Fian. Sandal, sandalnya itu beli di mana, Mas? Sandalnya belinya di Jawa. Oh, beli di Jawa, Jawa ya. Harganya berapa, Mas? Harganya 50.000 sandal Jawa. Sini dulu, Mas, jangan jauh-jauh. Ada lagi nih, ada lagi. Masih banyak kalungnya emas, guys. Kalung emas itu harganya berapa, Mas? 900. Kalungnya 900.000. 900.000. Banyak uangnya ini, Masnya ini. Sini dulu, belum selesai, Mas. Anting-antingnya ada 4 nih. Coba. Iya itu. Sini ada 3, yang kiri, yang kanan 1. Itu berapa harganya, Mas? Ini tadi beli ini 5.000-an. Oh, baru beli. Yang kanan 5.000 satu. Ya, tambah 5. Yang kiri, Mas. Yang ini? Ya. Yang ini 10. Yang panjang itu 10.000. Ada 2 lagi. Yang ini 5.000. 5.000, satunya lagi. Ini udah, ada 2 ini. Ini 5.000, 5.000, satu pasang 10. Oh, 10. Berarti tambah 5.000 lagi. Ada apa lagi? Jam tangan. Ada. Cincin ada, cincin. Oh, ini cincin. Nah, ini cincin. Ini beli di mana, Mas? Dikasih ini. Oh, dikasih. Jadi, ini penampilan untuk pergi ke pasar malam hari ini ya. Kalau Mas kayak gini, pede nggak, Mas? Pede sih. Pede ya? Ya, harus pede dong. Totalnya berapa, Fian? Totalnya 1.265.000. 1.265.000, guys. Masnya banyak uang, guys. Hebat, Masnya keren. Tapi, pokoknya nyaman ya. Nyaman ya. Oke, nyaman. Siap deh. Terima kasih, Mas ya. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Oke guys, kita dapat satu lagi ya. Kita akan bertanya. Sebelumnya kenalan dulu ya. Mas, namanya siapa, Mas? Mas Zainal. Siapa? Mas Zainal. Siapa? Zainal. Siapa? Zainal. Kok sama ya? Ternyata namanya sama ya. Mas, hari ini kita datang mau tanya-tanya harga outfit. Boleh? Boleh. Bersedia ya? Bersedia. Oke. Mulai dari atas. Ini pakai jaket juga. Iya. Ini beli di mana, Mas? Beli di online shop. Beli di online shop. Iya. Harganya boleh tahu? 150. 150. Catat. Ini tukang catatku, guys. Sekarang kita ke bawah. Boleh diangkat sedikit. Ada kaosnya. Kaos. Kaosnya beli di mana, Mas? Kaos di pasar. Beli di pasar. Iya. Harganya boleh tahu? 50. Kaosnya 50.000, guys. Coba tulis. Celana, Mas, celana. Ini beli di mana, Mas? Celananya di toko. Harganya boleh tahu? Harganya 140-an. Celananya 140.000. Ada sabuk ikat pinggang ada? Enggak ada. Oh, enggak pakai sabuk ya. Ini nih, sandal. Langsung ke sandal ya. Sandal. Itu sandal merek Billabong itu. Billabong. Ya, Billabong. Itu beli di mana, Mas? Ini beli di pameran. Pameran juga. Harganya berapa? 25.000. Ya, itu lagi harga diskon mungkin tuh. Naik lagi. Ini kalung. Kalung itu beli di mana, Mas? Kalung juga di pameran. Di pameran ya. Harganya? Harganya 20. 20.000 kalungnya. 20.000. Sudah. Tadi aku lihat pakai cincin, jari-jarinya ada cincin. Ya, itu harganya berapa, Mas? Ini 10.000. Cincinnya 10.000. 10.000. Jam tangan pakai jam tangan? Enggak pakai. Enggak apa. Ini ada gelang nih. Gelang. Ini beli di mana nih, Mas? Ini beli di pameran juga. Beli di pameran juga. Ini gelang apa, Mas? Gelang Persewangi. Oh, Persewangi. Oh, ini globe apa? Sepak bola? Sepak bola. Oh, Banyuwangi. Masnya dari Banyuwangi. Banyuwangi. Banyuwangi ini ya. Itu harganya berapa, Mas? 5.000 ini. 5.000. Gelangnya 5.000. Totalnya? 400.000. Totalnya 400.000 ini semua outfitnya ya. Kalau Mas ke pameran gini, pasar malam gini, pakai ini semua nyaman ya? Ya nyaman lah. PD ya? Ya PD. Okay. Yang penting kan rapi. Yang penting rapi, betul.
Betul. Oke guys, jadi masnya ini 400 ribu outfitnya ya, malam ini aja ya. Oke, terima kasih mas. Oke teman-teman, kita sudah dapat satu orang lagi. Sekarang kita akan tanya-tanya cek harga outfitnya. Semakin keras di sini suaranya guys ya. Kita ngomongnya agak keras aja. Oke, kita ngomongnya agak keras. Kenalan dulu, namanya siapa mas? Namanya Randi. Mas Randi asalnya dari mana mas? Dari Tangerang. Oh dari Tangerang, jauh banget mas. Hari ini saya mau nanya-nanya harga outfit boleh? Outfit apa ya? Harga pakaiannya mas. Boleh ya? Oke. Mas, kita mulai dari atas. Siap catat? Dari atas sudah. Siap. Ini jaket Villa ya, belinya di mana mas? Di Lombok. Harganya berapa mas? Sekitar 120. 120 ribu. Ada dalemannya lagi? Oh enggak ada. Enggak ada dalemannya. Pakai ikat pinggang? Oh enggak. Enggak pakai ikat pinggang. Langsung celana aja. Celana jeans ya. Itu beli di mana? Ini waktu di Tangerang sih. Beli di Tangerang. Mereknya apa mas? Levi's kayaknya. Levi's ya. Levi's beli Tangerang. Harganya? 180. 180 ribu. Langsung sandal ya. Sandal sepatu itu. Itu beli di mana mas? Di sini sih waktu pertama kerja di Bali. Oh beli di Bali. Harganya? 70 ribu. Satu atau dua tuh? Sepasang? Satu. Satu ya? Oh satu nggak sepasang? Iya. Sepasang. Jam. Ini jamnya apa mas? Lasika. Nah ini beli di mana mas? Di Mall CBD. Harganya berapa itu? 150. 150 ribu. Apalagi, ini kalungnya emas nih guys. Bukan. Kalung sama ada cincinnya di situ. Ya itu boleh dikasih tahu beli di mana mas? Di Lazada. Oh di Lazada online ya? Harganya berapa itu? Kalau untuk ininya 300 kemarin sama ininya 100. Rantainya 100 ribu, cincinnya 300 ribu, berarti 400 ribu. Totalnya berapa Bian? 920 ribu. Totalnya 920 ribu, mahal ya ternyata ya. Hampir 1 juta loh. Ini mas kalau pakai ke acara gini nyaman ya? Nyaman-nyaman aja. Sih. Pede aja gitu? Oh, pede aja sih kalau. Oke deh, mas terima kasih ya. Okay. Ini aku masukin YouTube boleh ya? Oh, boleh mas. Sip, terima kasih mas. Udah guys, kita cari lagi. Nah, oke teman-teman, kita sudah dapat satu orang lagi. Sekarang kita mau tanya-tanya dulu ya. Kenalan dulu, mas namanya siapa mas? Andri. Andri? Iya. Andri. Andri asalnya dari mana mas? Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Mas, hari ini saya mau nanya-nanya harga outfit. Boleh ya? Iya. Ya, oke. Mulai ya, siap. Oke, siap. Dari atas. Kaos dulu ya. Ini kaos merek apa nih mas? Merek Abal-Abal nih. Merek Abal-Abal tuh gimana? Belinya di mana mas? Belinya di toko. Di toko baju gitu? Di pinggir jalan aja? Iya. Oke, harganya berapa mas? 65. 65, catat. Terus ke bawah ya, celana. Celananya merek apa mas? Nggak tahu. Oh nggak tahu ya, nggak apa-apa. Harganya ini aja? 170. 170, mahal ya celana pendek 170 ya. 70 ribu. Sepatu, ini bagus ini. 130. Ya? Oh langsung, to the point, ini berapa mas? 130. Mereknya tahu mas? 130. Adidas. Sepatu Adidas, 130 ribu. Kaos kaki ada mas? Ada. Kaos kaki biru mas? 10.000. Kaos kaki 10.000. Apalagi ya, jam nggak pakai ya. Anting-anting ini ada. Anting-antingnya 10.000 dua nih. 10.000. 20.000. 20.000. 20.000. Udah ada lagi mas. Sabuk mas. Sabuk udah dari celana. Oh langsung dapat dari celana ya. Itu kolor ada mas. Mana? Waduh masa di sini. Kolor itu harganya berapa mas? 5.000. Kolor 5.000. Totalnya ini 400.000 ya. 400.000 mas. Oh kalung ada tadi belum masuk. Kalung. Itu ya, berapa harganya tuh? Cuma 50. Coba boleh dikasih lihat dulu. Mas. Bukan mas. Oh bukan mas ya, 50.000 tambah lagi. Jadi totalnya 450.000. Ya tapi kalau dengan pakaian ini sudah ini ya, nyaman dipakai. Nyaman sih. Nyaman ya. Terima kasih mas. Yuk. Oke guys, kita sudah dapat nih. Sekarang ini perempuan guys ya. Kita kenalan dulu. Namanya siapa mbak? Sari. Mbak, hari ini saya mau nanya-nanya harga outfit boleh mbak? Mulai dari kaos ya, ini bajunya dulu. Ini mereknya apa mbak? Ini nggak bermerek mas. Nggak bermerek. Ini hadiah. Oh hadiah ya. Belinya di mana ini? Belinya di grosir. Di grosir ya, ya. Harganya berapa mbak? Kalau ecer sekitar 60-65. 65 ribu, catat. Sekarang turun ya, ikat pinggang nggak pakai? Nggak. Langsung celana jeans ya. Belinya di mana mbak? Sama. Oh sama, beli di situ, di Lokita Sari ya. Harganya? Harga 85. 85. Set kaki sandal mbak. Sandal. Itu beli di mana mbak? Beli di pasar Kerenang. Di Kerenang. Mereknya apa mbak? Nggak tahu nih merek apa. Nggak tahu mereknya. New Era. Itu ada tuh. Oh New Era ya, New Era bener. Harganya? 50. 50 ribu. Oke gelang nggak pakai. Kalau nggak pakai, ini ada ini ikat rambut. Nah kasih lihat dulu. Nah itu.
Ya, itu beli di mana, Pak? Belinya juga di pasar. Pasar mana? Pasar depan rumah. Pasar depan rumah. Harganya berapa, Mbak? Cuman 2.000. 2.000 yang tambah. Totalnya berapa? 202.000. 202.000, guys ya. Tadi kalau ke acara gini, pasar malam gitu, pameran gini, pakaian segini nyaman, Mbak? Nyaman. Nyaman ya. Terima kasih, Mbak. Nah, ini teman-teman, kita sudah dapat satu orang lagi. Ini perempuan lagi sekarang ya. Kenalan dulu, namanya siapa, Mbak? Nenes. Nenes. Siapa? Nenes. Nenes, asalnya dari mana? Saya asli Banyuwangi. Banyuwangi, oke. Mbak, hari ini saya tuh mau nanya-nanya harga outfit boleh? Iya, boleh. Boleh ya. Oke, mulai dari atas ya. Ini kemejanya ya, ini baju ya. Ini beli di mana, Mbak? Ini beli di Banyuwangi. Mereknya tahu? Enggak. Enggak tahu mereknya. Harganya berapa? Sekitar 60.000 sampai 80.000. Oh, 60 sampai 80. Kita masukin 70 aja. 70. 70.000. Terus ke bawah ikat pinggang enggak pakai, Mbak? Enggak. Langsung celana ya. Ini celana jeans atau legging ini, Mbak? Celana. Oh, ya enggak tahu namanya. Beli di mana? Beli di Bali. Beli di Bali di mana? Di toko sebelah kos. Oh, di toko di sebelah kosnya. Harganya berapa? Harganya 60. 60.000 masukin, 60.000. Sekarang bawah sandal tuh merek apa itu, Mbak? Swallow. Sandal Swallow ya. Itu beli di mana itu? Beli di sini. Di sini tuh di mana? Di toko biasa gitu. Oh, di toko ya. Di toko-toko di luar ya. Harganya berapa? 10.000. 10.000. Apalagi, Mbak, pakai anting-anting? Enggak. Kalung enggak pakai? Enggak ada lagi? Ya udah, totalnya berapa? Totalnya 140.000. 140.000, Mbak. Tadi ke acara ini ya, dangdut ya, pasar malam. Pakaiannya seperti ini nyaman? Nyaman. Nyaman ya. Kita PD makainya? PD. PD ya. Sip. Oke, Mbak, terima kasih ya. Oke guys, kita dapat satu lagi nih ya. Tapi sekarang ini anak kecil ya. Nah, ini lucu nih. Dia ke pasar malam sendirian nih, guys. Kita kenalan dulu, namanya siapa? Dani. Dani, kenalan siapa? Dani. Dani, kita mau nanya-nanya harga outfit boleh? Mau nanya-nanya harga outfit, boleh ya? Outfit itu apa, ayo? Baju. Pinter. Mulai dari atasan dulu ya. Ini kaos Supreme ya. Ini beli di mana ini? Di... Lupa dia, guys. Beli di mana, ayo? Singapura. Di Singapura, bener ya? Hah? Beli di mana? Deket situ. Di pameran ini? Ya. Harganya berapa? 30. 30.000. Supreme-nya lagi diskon. 30.000. Catat dulu. Celana, celana. Ini celana Adidas. Beli di mana ini? Di sini juga. Oh, di pameran juga. Harganya berapa? 10.000. 10.000 Adidas, murah banget, guys. Lagi suci gudang. Sandalnya merek apa itu? Gak ada mereknya. Harganya berapa? 15. 15.000. Gak pakai aksesoris? Gelang, jam, gak pakai? Cincin, kalung, gak pakai? Totalnya berapa, Vian? Totalnya 55.000. Murah banget. 55.000, guys. Oke. Okay. Ini tadi nonton gini, kalau pakai pakaian gini nyaman? Nyaman. Nyaman ya? Pede gak? Enggak. Wih, enggak pede. Kenapa kok enggak pede? Biasa aja. Oh, biasa aja. Ya wes. Tapi sehari-hari begini pakaiannya ya? Iya. Oh, iya. Oke deh, terima kasih. Makasih. Ya, Dani. Ini Dani nih. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, klik tombol like yang ada di bawah. Mungkin kita bisa buat part 2 lagi nanti entah di mana ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.